dia mau ajak teman-teman untuk bermain menggunakan mobil di garis seperti ini. Ada garis lurus, garis zigzag, dan garis membentuk gelombang seperti ini. Nanti teman-teman boleh minta bantuan mama atau papa ya, menggunakan solatif besar, nanti boleh ditempel seperti ini, atau bisa juga menggunakan kapur ya teman-teman. Kalau begitu, karena Bunda dia mau ajak main, jadi Bunda dia mau baca doa dulu ya. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, teman-teman, di sini Bunda dia sudah siapkan mobil-mobil yang seperti ini. Lalu Bunda dia akan menjalankannya mengikuti garis lurus ya. Seperti ini. Bisa juga mundur. Nah, seperti ini. Kalau sudah selesai yang pertama, Bunda dia mau lanjutkan yang bentuk garis kedua, yaitu garis zigzag. Kita ikuti. Belok. Belok lagi. Dan seperti ini. Atau boleh di. Nah, seperti ini baliknya ya. Seperti ini. Yang terakhir, garis bentuk gelombang seperti ini. Oke, kita coba. Seperti ini teman-teman. Kita kembalikan lagi ke tempatnya. Seperti itu dia teman-teman cara bermainnya. Sangat mudah kan? Nanti teman-teman jangan lupa untuk dicoba juga ya di rumah. Baik teman-teman, jangan lupa kita harus baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.